Untuk lemnya kita pakai dua jenis, ada yang lem encer, ada juga lem yang kental. Nah, yang sekarang kita buat ini lem cairnya. Nah, untuk pembuatannya, tuang perlahan-lahan lemnya sedikit-sedikit. Nah, diaduk. Ini kita ngaduknya pakai bor ya, bisa juga diaduk dengan manual. Nah, aduk sampai rata. Jadi tuang lem secukupnya dan aduk sampai merata. Diaduk terus kira-kira 5 menit untuk mengaduknya biar lemnya tercampur sempurna dengan air. Nah, setelah selesai diaduk, diamkan sekitar 10 menit agar lem dan airnya menyatu sempurna. Sekarang kita bikin lem yang untuk kentalnya. Nah, lakukan hal yang sama seperti membuat lem yang encer. Aduk sampai merata, bisa diaduk menggunakan potongan kayu atau apapun itu. Jadi kita bikinnya yang kental seperti ini. Nah, ini untuk lem kentalnya udah jadi seperti ini. Nah, jadi perbedaan dengan lem cairnya seperti ini. Nah, untuk yang lem kentalnya sekarang kita tambahkan sedikit lem fox, lem atau lem putih. Kita masukkan secukupnya. Setelah itu kita aduk lagi sampai merata. Nah, lemnya sekarang udah jadi. Ini lem yang cairnya. Nah, dan yang ini lem kentalnya seperti ini, dia lebih kental. Untuk konsultasi dan pemesanan bisa menghubungi saya Jajan Suryana di nomor 0823 1098 9451 atau dengan saya Uswa ke nomor 0852 8765 1175.